Pemirsa, dukungan pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Sorong untuk memberikan fasilitas kepada kepolisian, utamanya Polsek Beraur dan Polsek Seget, untuk memperlancar pelaksanaan pemilu 2024, disampaikan PLH Bupati Sorong, Cliff A. Jafsenang, di sela-sela penandatanganan naskah perjanjian hibah antara Pemda Kabupaten Sorong dan Polres Sorong di ruang pola kantor Bupati Sorong, Rabu 24 Januari 2024. PLH Bupati Sorong Cliff A. Jafsenang menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sorong terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Penyerahan hibah di ruang pola kantor Bupati Sorong. Beliau menegaskan komitmen untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan kepolisian, terutama Polsek Beraur dan Polsek Seget yang wilayahnya sangat luas. Hal ini untuk menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya kelancaran pelaksanaan pemilihan umum sebagai fondasi demokrasi. Fasilitas yang diserahkan kepada kepolisian diharapkan dapat memperlancar segala proses yang terkait dengan pemilu, menjaga keamanan, dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sorong. Tindakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga integritas dan ketertiban selama pemilihan. Semangat kolaboratif ini memberikan harapan positif bagi proses demokrasi di wilayah Kabupaten Sorong, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan di masa mendatang. Melalui langkah konkret ini, Kabupaten Sorong menunjukkan kematangan demokrasi dan komitmen untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokratis. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sorong untuk memberikan fasilitas kepolisian melalui Polsek Beraur dan Polsek Seget. Pertimbangannya karena Polsek Beraur wilayah, luas wilayah kerjanya dia itu meliputi Lembah Kalabra itu transportasi dengan sungai. Dengan sungai Seget kita sendiri tahu bahwa ada berapa puluh kepulauan Selawati, Polseknya ada di Seget. Ini terkait juga dengan persiapan kegiatan pemilihan. Suksesnya pemilu 2024 diharapkan tidak hanya menjadi cermin keberhasilan administratif, tetapi juga kesuksesan dalam memperkuat fondasi demokrasi lokal. Semi Venjalang, CWM Channel.